Tapi ternyata nggak jadi karena apa sih nih? Karena kecapean. Baru satu spot aja udah kecapean, gimana kalau 3 atau 4 spot? Ya, oke, nanti kita lanjut lagi. Guys, selamat pagi. Hari ini gue di Borobudur Temple dan gue lagi nganterin teman-teman dari Jakarta. Ikutin jalan-jalan kita. Apain aja? Ini di mana? Di tempat satu. Foto-foto. Nanti video dan foto-fotonya besar buat kalian. Kayak apa? Ya. Halo guys, lanjut lagi kita ke Dua Lake. Yang ngikutin acaranya kita, jalan-jalannya kita, yang terakhir ini Dua Lake.
Ayane capek banget tuh. Udah muter-muter. Mukaku udah kusut banget. Udah kurang kayak orang-orang ini. Kurang apa jenenge? Kurang vitamin. Terus yang terakhir iki lho. Rodo jelek ya. Masalah posisinya balik-balik. Ya, tinggal lihat tunggu aja. Yang terakhir, kalau mau ikutan posisinya ini di masih di posisi kan di sini mas? Apa? Daerah di sini? Alamatnya kita ada di Jalan Veteran Exit Square. Exit Square ya. Iya. Ya. Sing reprene rene yo. Seru kan? Kembali aja. Terima kasih. Ya. Selamat berfoto. Iya. Posisinya begini dan kondisinya semua terbalik. Ya seperti inilah. Nah, isinya apa saja itu ya di sini. Mas, masuk vlog dong mas? Ya. Oh nggak mas, jelasin mas ini tempat apa lo mas? Ini namanya Dewalik, jadi Dewalik itu ruangan terbalik kayak aku di dorm. Di sini ada 27 ruangan terbalik sama satu ruangan kiri. Ya, posisinya di mana mas? Nah, sekarang kita beramat di Jalan Veteran nomor 151. Jalan Rene mas yo. Ya. Paling Jalan Rene. Lebih tak vlog gue mas. Yorek. Masuk ke silakan mas, datang ke Dewan saja di Jalan Veteran atau di mana? Yogyakarta. Ya, Yogyakarta area XT Square. Aja lali ya rek. Jalan Rene. Terima kasih mas. Ya, sama-sama. Terima kasih mas. Dadah. Halo, akhirnya selesai juga hari ini nganterin orang. Capek lumayan. Tapi beginilah suasananya. Pantai Parangtritis di bulan apa ini ya? Di bulan April. Terima kasih udah nonton channel YouTube gua. Jalan-jalan gua hari ini cukup menyenangkan. Dan habis ini kita tinggal makan malam, istirahat sebentar, lalu kita cus pulang lagi ke Jakarta.